Guys, ada Genta, Genta, masih bro, masih kita, back. Ada nomor 13. Oh, berhasil di rebut oleh pemain nomor 13 dari RMA. Namun berhasil dinetralisir oleh pemain nomor 19. Dikiki. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh RMA. Langsung saja anak ketiga. Namun ada nomor 5 di sana, Imam sepertinya. Umpan cerita bosnya. Cerita namanya nomor 11. Umpan silang, salah satu ketiga, oh, masih juga dikunci. Nomor 2, Rizky, langsung coba tarik, ah, berah. Baga, langsung coba dia, berbahaya, oh, lagi-lagi Yoga melakukan penyelamatan melalui sundulan. Kali ini hampir-hampir masih tak closing, namun berhasil diintersep oleh Gotoh Lampangnya nomor 25 dari MA, MLA. Kali ini nomor 12, coba bermain dua, namun maksudnya pada Goto, namun dikawal oleh tiga pemain dari Palga. Kali ini terlepas Goto lagi, masih mengatur dua pemain, langsung masuk Goto, iya masih Goto, terlepas siapanya, oh umpan terlepasan, masih langsung saja, kuh, nampaknya ya kembali serangan, oh sedikit tarikan dilakukan oleh Dias namanya. Nomor 25 kembali diarahkan oleh Zikri, bermain-main dia di pojok selatan pertahanan dari NMA. Langsung saja hole kedua dan cukup cantik cermat nampaknya penjaga gawang Adi Maulana, cukup ingin terlepas namun cukup ketat katanya Yoga, kontrol yang kurang sempurna, berhasil mengocoh dot main Koto. Kali ini lakukan sprint langsung saja silam ke tengah, namun tidak ada kawan yang menyambut datangnya bola. Nampaknya kita lihat lalu terlepas Yoga, kejar oleh bangun berat nampaknya, oh terlepas, apa yang terjadi, terlepas juga kejar oleh jangan menggerak lampanya, terlepas, apa yang terjadi, nampaknya masih bisa diselamatkan tadi sebentar sebelah gawang. Goto melakukan apelan sekarang, bola sekirim mana, Goto dikawal ketat. Ya terlepas lagi Yoga, namun masih ada di back up oleh temannya nomor punggung 90. Terjadi duel di tengah lapangan, cukup ketat nampaknya permainan ini. Kita lihat Zikri turun membantu serangan, ada Rama di sana, apa yang terjadi kita lihat kartu pertama untuk NFA. Kali ini serangan dilakukan oleh Balga. Real di sana terjadi, mencoba mencari
celah untuk kembali kerjasama yang apik. 15 silang saja kepada 12. Permainan 1-2 langsung saja closing. Di sana ada Rama Nasibna, namun Zikri berhasil menetap kembali Rama. Dia berjalan jalan sangat-sangat bagus sekali penjaga gawang ini membaca arah bola gerakan pemain penyerang sehingga berhasil memanfaatkan peluang tadi yang lalu sebulan. Kali ini balas serangan dari MFA namun tidak mau ada resiko. Rico Satrio maksudnya pada Rizky sudah dulu bola ada Godo di sana. Godo masih Godo bisa mengecoh kuat main sekaligus namun pressing yang serat ketat dilakukan oleh para pemain Belga. Rizky terpaksa indah ada Zikri maksudnya di sana namun kontrol yang kurang sempurna Zikri. Mas Godo dua sprint sana Godo mulai kawan ada membuka ruang di sana pemain nomor 37 lalu masih Godo momen terlepas nampaknya melakukan ketertip. Ada nomor 16 masih pressing yang sangat ketat ada Rama di sana sang jenderal lapangan tengah. Lepas nampaknya kita lihat serangan nanti dari Lautan langsung melakukan pressing Kis nomor 17 ada Imam di sana. Imam sambung saja pada Kis melihat kawan lebar saja pergerakan yang sangat indah nomor 11 di sana kencang lalu Kis langsung saja umpan silang namun lebih dekat pada sama-sama mendapatkan peluang yang sangat-sangat indah namun lagi-lagi hasil dilakukan. Kita lihat kedua kesebelahan sudah melumpuh di kotak terlarang di sana lalu di sana kedua dan lagi-lagi melakukan keberapakan sebagai lalak langsung saja shooting Rama melakukan shooting di wah, Goto kena sembilan, mengira Goto masih terjatuh Goto, namun handball bersama sama Iman lagi-lagi penyelamatan dan memasukkan nomor 13 sepertinya untuk menambah Tiger. Sentral pertama sudah dilakukan kembali maksudnya duel kepada Genta namun terlepas nampaknya serangan dilakukan umpan lepas ada Woto kejar nomor bola dengan Miki kita lihat langsung saja ada Woto di mana terjatuh Woto nampaknya tidak mudah melakukan overlap sepertinya Woto kembali ini melakukan serangan sambung saja kontrol yang sangat sempurna maksudnya pada nomor 37 terlepas nampaknya sundulan dari pemain dengan 17 langsung ke tengah sabar sana memang terjadi dua udara lalu kembali silang saja kepada Pais pemain termasuk kontrol yang kurang cermat berhasil dikuasai oleh sambung saja tidak gotong kurang cermat kontrol Rama terjadi kutak-katik bola di sana empat main langsung saja melakukan pressing nomor penalti Rico kembali Rico kerjasama dengan nomor 6 bola net back atau bola siang kanan nampaknya dilakukan ada nomor 21 maksudnya ada nomor 13 kembali melakukan pergerakan langsung saja siang final ini kembali Genta menyusup dia dikawal oleh 26 terjatuh namun on play nampaknya kita lihat silang saja maksudnya ada Goto di sana kontrol cepat melakukan pergerakan namun nomor 17 silang maksudnya di sana namun membentur pemain atau rekan sambung saja Goto cukup satu Goto nampaknya langsung berusaha berebut bola empat main sekaligus
Gitu. Langsung saja siang di sana. Ada nomor 41 menyambut datang bola. Kontrol yang kurang cepat. Langsung saja nomor 4 akan terjadi di sini. Kita lihat. Nomor 7. Nomor yang juga ini di dalam. Dan cek. Mana yang kita lihat. Menyaksikan pertandingan laga final ini. Kita lihat kembali ke tengah lapangan. Peluit panjang. Skor sama kuat atau berimbang dalam waktu normal, maka pertandingan akan dilakukan dengan adu penalti. Ya, kita lihat bola sepertinya kali ini lambung saja jadi bola udara sana. Ada besi dikawal ketat oleh Rico. Balas ini pergerakan Zidane nampaknya diperlihatkan di sana. Faiz lebar saja. Ada Dika di sana. Terlepas. Dikawal saja. Lepas kali ini. Melihat kawan. Pria Pantaga melakukan balapan. Lama saja ke kota balik. Klasik saja melakukan sebilan di sana. Rama turun membantu tekanan. Kembali Tuhan, kita lihat di sana terjadi gotok pendek saja pada nomor 16. Langsung saja lakukan pressing lama, berhasil dikuasai namun terlepas kembali Pais. Ada Zikri di sana nantinya. Zikri apa yang sana langsung balik Zikri dua angka begini siapa yang tiga oleh baik kita lihat Rana. Oh Rana ada kita boleh salam kita lihat dikawal ketat oleh Dika nomor 16 lebar saja di sana ada nomor 13 Zahori, masih Zahori. Sangat ketat pressing yang dilakukan. Masih tidak Rama. Pergerakan yang ketat ini. Rama, masih Rama. Sila saja ke tengah. Ada Messi di sana. Umpan Rama saja. Ada Zikri. Ada Zikri. Apa terjadi? Halo. Jatuh bangun nampaknya. Ada Rama. Melakukan penyelamatan kembali. Zikri. Zikri siap ke tengah. Dan apa terjadi? Oh, diambil oleh Faiz. Faiz, shooting saja. Lemah nampaknya. Stand yang berlakukan oleh Faiz tadi. Nampaknya gotok kendali menyesal bola. Melihat kawan, gotok isi rasa misi. Kita lihat. Gerak open play. Oh, di jebas. Melakukan baru perdua. Terjatuh nampaknya. Gepa. Dua udara. Pemain yang baru masuk. Nomor 28. Sentral pertama. Mirzi. Umpan yang sangat cantik. Umpan tumit ke Pamon Zahori di sana. Ajak lari dia, ayo bel. Bel langsung saja siap. Masih saja ada nomor 23. Jatuh Pamon nampaknya melakukan penyelamatan. Pemain dari. Langsung saja, umpan. Umpan sampai langga. Ada gempa di sana. Melakukan. Menusuk ke jantung pertahanan, silah saja kepada menggunakan Zikri. Zikri dikawal, dan kita lihat apa yang terjadi. Masih bisa diselamatkan Messi. Messi melihat cocok main, langsung saja Messi. Masih Messi dikawal, silahkan apa terjadi. Kita lihat, kita lihat. Lagi-lagi selamat kalam dari NFA. Terjadi di udara, Zikri sekarang. Ada Rama di sana, kawal ketat. Zahori, nomor 8, Dika. Dika memberi kode untuk kawannya agar lebih mendekat. Namun ada Genta di sana, terlepas Genta. Langsung melakukan menyusupnya Genta. Kita lihat, oh, lagi-lagi Rama sana ketika. Dan last time tadi nasibnya dari Belgia kali ini apakah berhasil memanfaatkan peluang ini kita lihat saja dan langsung saja ke tengah datang lagi tuh bicycle kick rupanya akan dikeluarkan oleh pemain dari Belgia namun terlepas kali ini gotok langsung sudden tackle namun bersih open play ada yang mengajak terus saja nasibnya kita lihat
kejar mengejar bola, duel Bodicas di sana, Yoga, nampaknya Yoga dibuang sayang nampaknya. Presentasi yang dilakukan oleh Pina, counter terjadi, Rana, langsung selesai, selesai, kali ini dekat, langsung selesai, dan, baik, dari NFA kita lihat Messi bersama Rati, terlepas apanya. Ada Dika di sana, sebelumnya ada bola, ada Zikri, ada Anda di sana. Duel udara terjadi, sama-sama mempunyai body yang cukup ideal antara Zikri dan Anda. Kali ini duel di tengah lapangan, gotok, dipeluk sayang lapangnya gotok, namun terjatuh tidak mau. Ada, kita lihat berhasil sambatkan melalui sembilan. Ada Zikri sana, getah, sembilan masih kepada Zikri, lagi-lagi. Nomor punggung 3 dari NFA Yoga melakukan penyelamatan. Lagi-lagi gentar. Azal Aizya. Nomor punggung 4-4. Masih duel. Berhasil lolos. Pergerakan terjadi. Masih duel. Zona. Kita lihat. Tidak mau kalah. Nomor punggung main nomor 44. Rohan melakukan passing ketat. Ada Pais di sana. Silang saja menembak bola. Rana. Rana kemudian cemat. Kita tarik duel. Nomor 10, Rama, masih Rama. Ikan ini lagi masuk dan tarik balik. Sama jalan kontrol ada. Kontrol yang sangat sempurna lampunya. Lagi-lagi pengirakan. Sudah kirim. Nomor main nomor 41 Zindi dari Belga. Kali ini lagi-lagi nomor 17. Pemain yang beberapa kali melakukan pesan dari jauh. Kita lihat. Sabit saja kembali kepada Dika. Pendek saja bebas dia kepada Yoga. Masih nomor 17. Lebar saja. Ada Faiz di sana. Faiz kejar-kejar bola. Berhasil selamatkan. Ya, umpan manis nampaknya. Ada Getah di sana. Terlepas dari jebak oleh pesan Getah. Berhasil saja. Masih sama. Dari ke tengah. Nah, terlepas. Dan. 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 Oleh dentuman-dentuman ingin dengan basic dari supporter dari kedua kesebelasan. Kali ini serangan dari sayap kanan namun dianggap bersih atau tempel wasit Sumardi. Kita lihat membantu serangan para pemain atau gelandang atau pemain bertahan dari Belga. Serangan dilakukan oleh Panembang. Dari Chas terjadi serangan dari sana. Messi masuk berhasil menyusup di antara dua pemain. Yang terkena Genta. Genta kembali. Langsung saja. Genta duel terjadi di sana dengan nomor punggung 44. Silah saja kepada nomor 8. Nampaknya masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan dari NFA. Serangan Riku, serangan balik masih cedera nomor 13 di sana. Ada Zarari, Zarari tidak ada kalah dengan tinggi karena di sana masih serangan kita dilakukan oleh Dika. Bisi, ya Bisi. Sangat cerdik nampaknya pergerakannya diperlihatkan oleh Bisi. Kali ini terjadi jarak yang cukup dekat menggunakan kaki kiri nampaknya. Sudah lepas, silang bal. Mudah saja nampaknya Ade Barana melakukan dekatan terhadap bola. Baiz, ada Genta, Genta, masih bro, masih kita, dan ya, masih bro, masih kita, dan pemain yang dari tadi nampaknya melakukan serangan di sisi tengah. Ada terjadi duel udara kali ini. Bola dapat berhasil dikuasai oleh
Rama berhasil melakukan pressing. Rama terjadi blok di sana. Kita lihat silang ada Angga buang saja ke tengah. Maksudnya kepada nomor punggung 41. Tepat sekali kawalan dilakukan oleh para pemain bertahan dari Gotok, dari Balga. Kali ini NFA melakukan ini satu serangan. Rama, lagi-lagi Rama, aja dua di sana, masih Rama, 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 lagi-lagi berhasil diselamatkan oleh barisan penyerang dari Lucy, lakukan shooting dan terbang.